Sementara itu, dampak PDN milik Kominfo masih belum berfungsi, membuat layanan percepatan paspor Sarijadi masih tutup. Banyak pemohon paspor yang kecewa karena sangat membutuhkan paspor untuk pergi ke luar negeri. Beginilah suasana kantor imigrasi unit pelayanan percepatan paspor Sarijadi milik imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta yang masih tutup. Hanya ada beberapa pengumuman yang ditempel di kaca kantor menandakan tidak ada operasional pelayanan. Sudah satu minggu ini server pusat data nasional milik Kominfo bermasalah. Dampaknya pelayanan kantor imigrasi terganggu. Hanya tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang sudah dapat melayani penumpang yang datang dan pergi ke luar negeri. Imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta berusaha memberikan pelayanan bagi pemohon paspor yang terlanjur mendaftar. Namun, hingga saat ini server masih belum pulih sepenuhnya sehingga pelayanan sangat terbatas. Dan untuk mengetahui kondisi terkini layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, kami sudah terhubung dengan rekan kami Rusdi Muslim. Rusdi, silakan laporan Anda. Baik, Filipus, serta pemirsa dapat disampaikan dari unit pelayanan percepatan paspor Sarijadi. Hingga saat ini memang kantor ini masih ditutup karena server imigrasi masih belum sepenuhnya pulih. Seperti kabarkan memang kantor percepatan pelayanan paspor ini merupakan di bawah naungan dari imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno yang memang melakukan pelayanan paspor. Namun untuk pelayanan paspor pelayanan paspor biasa itu sudah dapat dilayani walaupun hanya untuk melayani bagi yang sudah terlanjur mendaftar. Dapat saya kabarkan, Filipus memang hingga saat ini atau 6 hari setelah terjadinya gangguan server, pihak imigrasi belum sepenuhnya melakukan pelayanan. Recovery masih terus dilakukan, namun hingga saat ini kantor pelayanan imigrasi unit pelayanan percepatan paspor Sarijadi yang merupakan keunggulan dari imigrasi ini lumpuh tidak bisa digunakan. Namun begitu memang untuk tempat pemeriksaan imigrasi yang melayani penumpang baik yang datang maupun pergi luar negeri sudah dapat pelayanan. Demikian Filipus. Sementara itu, apakah ada perbedaan cara pembuatan paspor yang Sarijadi dengan yang jalur biasa, Rusdi? Ya, Filipus, ini pelayanan paspor Sarijadi merupakan inovasi dari imigrasi yang mana dapat dan sangat membantu bagi penumpang yang memang bermasalah dengan urusan paspor seperti kurang bulan atau paspornya rusak atau paspornya terbakar. Mereka dapat membantu membuat paspor Sarijadi dengan biaya kurang lebih antara 650 hingga 350 ribu di luar dari biaya di luar non pajak. Namun begitu memang pelayanan ini hanya mampu melayani sekitar 30 pemohon yang memang biasanya dilakukan pelayanan di sini. Namun hingga saat ini masih dilakukan penutupan, hal ini seiring dengan server imigrasi yang masih terus bermasalah. Dan kabar sementara memang server yang bermasalah ini belum dapat digunakan hingga saat ini, sehingga pihak imigrasi masih mencarikan solusi menggunakan aplikasi lain, namun sehingga saat ini masih tutup kantornya. Demikian. Baik, terima kasih Rusdi Muslim atas laporan Anda dari kantor imigrasi Tangerang Banten. Selamat kembali bertugas, Rusdi.